tahu nggak kalian? Tadi kan Kobo buka IG ya. Aku kan tadi buka IG ya. Terus aku kaget kok aku dapat peringatan gitu. Peringatannya dua lagi kayak peringatan nih lu bisa di ban. Tahu nggak gara-gara apa? Tadi tuh aku post schedule guys, post schedule di IG kan. Kan orang udah ngedit schedule bagus-bagus ya. Pakai arta kobo kan. Nah, terus tuh ada yang komen. Komennya tuh kayak gini, hmm. itu yang itu yang bawa payung. Itu yang bawa anime bawa payung, singkirin aja lah ganggu schedule-nya kan Terus aku reply kan komennya Gue pukul lo gitu kan Eh Kena peringatan sama Instagram Katanya ini Melanggar Melanggar aturan gitu Kayak apa sih Arasmen gitu Apa sih <laughs> Katanya apa ya Ada konten arasmen gitu Kan aku bercanda doang Maaf ya Untuk Instagram Aku gak ada bermaksud Mukul orang beneran Aku tuh baik hati orangnya Abis ngeselin banget ya orang bikin schedule bagus-bagus pakai artnya tuh kalau kalian lihat tuh artnya tuh Kobo lagi megang payung kan Bagus-bagus gitu kan Dibilang disuruh singkirin ini uh, Menutupi Menutupi estetika schedule-nya Kan pengen Gimana nggak pengen dipukul tuh Kan ada dua pelanggaran ya guys Yang pertama tuh itu tuh Pertama gara-gara aku komen Jadi komen aku tuh di remove sama Instagram guys di Komen aku yang itu yang gue pukul loh gitu <laughs> di remove kan. Terus yang satu lagi tuh ternyata ada. Aku baru lihat. Yang satu lagi itu tuh ini guys, story Instagram aku kan. Kalian ingat nggak Eh uh, kalau kalian ingat, Kobo pernah storyin in Hollow ID itu muka-mukanya, uh, talent-talentnya kita tuh ada di MRT semua kan? Terus Kobo share dong. Share dong, promote dong kayak ayo biar biar pada foto gitu. Tapi cara promote Kobo itu dengan caption kayak gini guys. Woi, sini ketemuan, bertumbuk kita gitu, kan. Terus ternyata aku kena ini lagi guys. Uh, violence gitu bilangnya, soalnya ada kata betumbuknya gitu. <SILENGALAN> Aku cuma.